Ya, kita ke informasi Good Election yang pertama. Komisi Pemilihan Umum akan mengusung dua konsep pertanyaan terbuka dan tertutup dalam debat Capres-Cawapres putaran pertama yang akan digelar 17 Januari mendatang. Dalam konsep pertanyaan terbuka, KPU akan menyerahkan pertanyaan tersebut ke masing-masing pasangan calon paling lambat sepekan sebelum debat. Komisi Pemilihan Umum terus matangkan konsep pertanyaan agar penyampaian visi-misi pasangan calon dapat dilakukan secara maksimal dalam debat putaran pertama 17 Januari mendatang. KPU telah menyusun dua konsep, yakni jenis pertanyaan terbuka dan jenis pertanyaan tertutup, di mana pertanyaan terbuka nantinya akan KPU serahkan ke masing-masing pasangan calon paling lambat sepekan sebelum debat. Dan nantinya ini tidak semua pertanyaan yang diserahkan ke paslon tersebut akan ditanyakan saat acara debat berlangsung. Sementara untuk konsep pertanyaan tertutup, masing-masing paslon akan diberikan kesempatan untuk melemparkan pertanyaan. Debat putaran pertama mengangkat tema hukum HAM, korupsi, dan terorisme. Dan tujuan kampanye itu sendiri kan sebetulnya untuk menyampaikan visi, misi, program masing-masing paslon kepada publik. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan detail, kan pasti pertanyaan-pertanyaan itu terkait data dan segala macam. Kalau itu nggak bisa dijawab dengan detail, sebetulnya tujuan inti dari kampanye itu sendiri nggak tercapai. Karena tujuan inti dari kampanye itu adalah penyampaian visi-misi program masing-masing paslon. Publik kan menggunakan referensi itu, menggunakan visi-misi program paslon itu untuk menentukan saya harus memilih siapa ya. Gitu.